Berbagai drama kehebohan emak-emak juga mewarnai rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang 2023. Ada yang menyayat hati, menginspirasi, hingga kejadian yang bikin geleng-geleng kepala. Ini dia kilas balik drama kehebohannya. Selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang. Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya? Itulah sekilas kesaksian Putri Chandrawati, terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua saat menjalani sidang awal Januari lalu. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menggegerkan belakangan menyeret banyak orang. Hingga terkuak dalang pembunuhnya adalah seorang jenderal polisi bintang 2. Saat bersaksi di salah satu persidangan, Putri Chandrawati sekaligus istri pelaku utama menangis. Tangisnya pecah lantaran ia khawatir kondisi psikologis anak-anaknya atas aneka pemberitaan di media massa. Terlebih banyak isu menyebut Putri berselingkuh dengan Yosua dan Kuat Ma'ruf. Drama tangisan Putri Chandrawati ini pun belakangan dianggap warganet sebagai taktik demi menghindarkan dirinya dari hukuman. Akhir Januari, aksi seorang emak bernama Inak Mawar warga Nusa Tenggara Barat viral karena menggelar live di platform media sosial TikTok. Wanita asal desa Setanggor, Lombok Tengah ini rela mandi berjam-jam dengan lumpur. Belakangan tidak hanya Nek Inak, banyak warga lain mengantri untuk ikut aksi ini. Bermodalkan air kolam kecil berukuran tak lebih 2 meter, nenek-nenek ini melakukan live TikTok dengan mengguyur air lumpur ke badannya. Aksinya dikritik banyak pihak dan disebut mengemis gaya baru atau mengemis online. Para warga di desa Setanggor ini tergiur pekerjaan yang hanya menciduk air di depan kamera. Namun, bisa hasilkan pundi-pundi rupiah. Untuk kebutuhan sehari-hari, mandi endek terpaksa, aku pemilik sendiri. 1, 2, 3 hari saya ngejen sama pemilik, tapi tidak dikasih. Emang dapatnya berapa, Ibu? Pertama dapat 1.800.000 dibagi dua. Bagi dua sama yang punya? Iya. Sama yang punya akun? Oh, sama yang punya TikTok. Iya. Pertengahan Juli, aksi emak-emak menginspirasi dalam mengantisipasi bencana alam di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Para emak menyisir kampung menemui warga di Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut untuk menyampaikan informasi mitigasi bencana. Emak-emak ini mengajak warga meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana alam seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung. Beranggotakan 20 orang, emak-emak berbagi tugas memasang jalur evakuasi dan titik kumpul di setiap kampung. Setiap hari, para relawan ini melakukan piket di posko secara bergiliran, sehingga ketika ada bencana, mereka sudah siap turun ke lapangan. Oktober lalu, tak kurang dari 10 emak di Dusun Sembang, Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, penuh keberanian menyerang sarang prostitusi yang ada di kampung mereka. Para emak ini geram, lantaran berkedok warung, sejumlah kupu-kupu malam kerap nongkrong, tawarkan jasa bagi pria hidung belang. Keberadaan sarang prostitusi ini pun bikin citra kampung rusak. Para emak menggerebek sebuah rumah. Beberapa perempuan dan pria kabur kocar-kacir karenanya. Razia sarang prostitusi ini bukan kali pertama. Warga pernah peringati beberapa kali. Tapi tetap saja para pelaku membandel. Yang ada sekedar tutup sementara lalu beroperasi kembali. November lalu, di tengah malam kelam tiba-tiba saja sosok seorang perempuan berambut panjang dan berbaju putih berhenti di perlintasan kereta api di Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sosok perempuan itu memarkirkan motornya, lalu berjalan di atas rel seakan sudah tak gentar menjemput kematian. 300 meter di depannya kereta api siap melintas. Petugas palang pintu yang tengah berjaga sigap menarik perempuan yang diduga telah putus asa dengan hidupnya. Ia sebutkan perempuan itu berteriak, "Aku mau mati," ketika diselamatkan.
Belakangan diketahui sang perempuan dilanda dilema pertikaian dengan sang suami, sehingga nekat mengakhiri hidup.